kita mau ke Pekanbaru. Ini sekarang masih ngos-ngosan. Hampir telat gara-gara parkir di parkirina. Terus nungguin shuttle lama, nungguin go-car lama. Ini kita jalan ke depan dikit, ada taksi lewat. Alhamdulillah ada taksi lewat. Naik taksi deh, langsung ngebut pak, ngebut pak. Dari turun dari situ kita lari-larian sampai pesawat. Gue, Geral, Suci. Yang salah gue, kenapa di parkir inap gitu sih. Jadi jauh di luar perhitungan. Kalau mau kata Bang Sadam, di mana? Rawatina. Oh, gue di Rawatina. Jangan dong. Bisa gitu. Bogor masih ada slot. Jangan dong. Cuma buat orang-orang, sekali lagi kita pernah ngomongin ini. Buat orang-orang yang ngerasa ada gangguan mental, jangan pernah malu untuk minta bantuan ke psikiater ya. Oke. Kita ke Pekanbaru dulu ya. Let's go. Udah mau ditutup pesawatnya. Filmnya udah mau dimulai. Kita ada di Pekanbaru guys, di Riau nih. Buat di Cooper ada masukan nih, buat collab ya kak, bikin Lee Cooper. Jadi khusus buat travel, tidak kasih logo di sini. Cooper logo jeans, ya? Yeah, logonya ada jeans-jeans sedikit lah materialnya. Logo rumah sakit, logo Lee Cooper, namanya Lee Cooper ya. Brilian gitu. tinggal hilangin O 1. O nya emang satu ya? O nya kan juga. Saya sebagai praktisi brand sangat malu mendengar ide itu. Kita yang penting kesini kuliner dulu. Manggung gampang lah ya. Yang penting ketemu pempek dulu. Manggung mah serah 2 jam. Kalau udah kena pempek, manggung 2 jam juga bebas. Iya. Yang penting tempe. Yang penting Lee Cooper. A reggae A. Namanya bareng. A reggae A. Kita reggae yang ini tergantung apa? Transferan semuanya itu, Ral. Tadi shot gua banyak ngetemnya di blok M. Hah? Shot gua banyak ngetem di blok M. Lah, depan M blok lagi ya. Yeah. Yo, biar di angkut di shop. Nih, Liam Gallagher. Nah, gini. Mau enggak Arif mana Arif? Ini kalau mau bodoh dengerin aja enggak apa-apa. Aku tidur lagi di sini. Baru mana udah tidur. Habis semangat udah tidur. Tidur belum lo? Udah tidur nih, udah tidur. Arif mana Arif? Paling gua ngobrol panitia kuas tidur di. Belum berangkat udah. Dia bukan tidur, belajar mati. Apa-apa ini Tuhan ya, ingat Tuhan. Sangat bangke manusia satunya. Pesawat belum mundur nih ya. Bocah udah ngilang. Ini enggak bisa duluan mobil jalan. Itu dia sih, supir enggak ada. Udah di mohon masih berisik aja udah kayak ini. Duluan deh. Mas, kesian nih Liam Gallagher lapar nih. Liam Gallagher. Jaketnya Stone Island nih. Berat ke kiri ya? Gara-gara patch-nya doang. Udah deh, gua aja yang bawa deh. Dari gua berisik banget. Lu enggak asik deh, gila. Kita langsung ke IS aja ya, Mas. Hotel bro. Oh, kita ada di Lampung, bro. Bukan dong, salah. Kan baru. Salah toh. Bro, kita ada di Riau, bro. Pekanbaru. Pertama kali selama rumah sakit manggung 30 tahun. Hampir 30 tahun. Liner pertama kali ya. Di sini di Riau. Liner. Mari kita cari gudeg. Udah beda season dong. Udah beda. Hey. Itu tinggalan jauh nih. Maaf. Ini episode berapa sih? Ini season pempe. Oh, season pempe ya. Jadi hari ini kita datang 9.30 di tepat di Bandara Riau. Hal pertama yang kita cari adalah makanan. Ayo kita cari pempe Riau. Let's go. Kan kalau di atas 40 tuh udah short memory term gitu ya. Jadi maklumin aja, susah kalau dibahas, nanti ngambek mau main. Atau nggak main tapi maunya main gitar, kan aneh.
diemin aja, emang bawaannya masih lampung dia. Ngomong first time kita main di Pekanbaru ya? Ini first time kita main di Jogja, so mudah-mudahan. Emang kalau udah nyerempet-nyerempet 40 gitu, tadi kan? Ini gak nyerempet, tabrak lari. Tabrak lari? Aku marah dong. Hah? Gak relate, gak relate. Oh gak relate ya? Beda era, beda era. Karena lu kejauhan, wey, wey, wey. Bukan beda era, aku cuman marah, bukan, gitu. Bukan tes gua. Anjik, anjik. Bukan anak pang ya? Bukan tes gua. Oh, lu bukan anak pang. Gua tuh juicy-juicy banget. Coba ya, Nyil. Sebutin tiga lagu aja. Nah, dengar nafasku. Ya, salah lagi liriknya. Gue lama-lama ini sih. Kenapa? Kenapa gara-gara ini terakhir? Gue terakhir. Enggak sih, Jogja. Terakhir enggak kan? Jogja kan terakhir. Jogja. Wah, kan gue gak ikut Jogja. Terus gimana dong? Gue gak ikut juga nih. Emang jadi? Enggak, tapi coba deh. Tadi telat tuh gara-gara apa nih? Hampir. Udah. Arif sama... Gantian. Geral. Kenapa coba? Mendingan lu selfie gini, klarifikasi. Lo kan yang telat, klarifikasi begini, selfie. Jadi gini ceritanya. Nah. Ayo, kenapa boy? Kenapa? Jadi gini, intinya estimasi waktunya sudah pas. Pas cuma, apa? Pas apa ngepas? Pas. Beda lo, beda. Beda. Cuma pas. Waktunya pas. Pas tuh nyampe jam 7. Karena gue udah di rumah dia udah 6:30. Ah. Tapi dia masih bobo cantik kan. Ah. Tapi perjalanan kita sebenarnya udah aman. Cuma ternyata ada perubahan rencana kan? Apa tuh? Bawa mobil pribadi dan parkir di parkir inap. Jadi tidak memikirkan estimasi menunggu shuttle. Dan akhirnya kita keluar mencari Grab. Dan Grabnya juga tidak nongol-nongol. Akhirnya ada taksi, kita berhentiin saja taksinya. Oh ya ampun, jadi lo parkirnya di parkir inap, baru nyari mobilnya, baru ke airport. Apakah itu? Nah, gue penjelasannya bisa. Cuma kesalahannya. Kegoblokannya nggak bisa. Kegoblokannya nggak bisa. Itu. Nggak tahu gue. Saya siapa? Tapi overall oke lah ya, udahlah cukup lah. Sama sama. Gue udah coba buying time ke petugasnya tadi. Gue bilangnya gini, Mas, kita satu band. Jadi kalau misalnya satu nggak naik, mendingan kita nggak usah reschedule aja. Jadi jangan gara-gara kita kalian nahan-nahan, kasihan penumpang yang di dalam gitu. Terus orangnya bilang gini, dia bilang gini apa, nggak apa Mas, kita coba tungguin karena penumpangnya juga sepi kok. Oh gitu, oh ya udah itu. Oh belum penuh ya. 11 menitan sebelum last call tuh, tapi tiap menit udah teriakin Pekanbaru udah panik anjing. Udah gue bilang, terus, Mas udah datang belum? Kurang 3 Mas, gitu. Karena gue gak tahu Sadem udah gabung sama kalian atau belum tuh. Jadi gue gak tahu kan, 3 lagi Mas, gitu. Oke. Itu yang lo masih sendirian? Di dalam sendirian kan? Di awal gue emang sendiri terus di dalam. Di depan gerbang itu gue sendiri. Nungguin. Di ya. Dalam. Karena gue gak mau masuk tapi kalian gak ada, kan aku takut. Tayang. Aku akut. Gitu. Ya udah akhirnya, begitu. Tak dulu Mas. Jalan lah ya, udah aman lah ya. Ya akhirnya nongol. Ya udah, Masnya bilang udah belum Mas. Pas banget nih, kayaknya Arif sama Geral nongol. Dan Suci udah pucat. Suci pucat tadi. Enggak guys, itu enggak pucat, itu kurang lipstik aja. Resiko revisinya sama blush on. sebuah cuplikan cerita yang di pagi hari yang kita membuat kita semua yukin menjadi cukup sedikit tegang. Tapi semua all clear. Kita sudah mencoba memahami, memaklumi, dan yang pasti tidak akan lupa dengan hal ini. Mau cok sen. Hah? Cok sen. Cok sen. Jadi
harusnya Jackson jam 1, cuman tadi dikabarin kru kalau belum ready. Oke, kita makan dulu, kita isi perut, baru tes. Jalan-jalan ke Pekanbaru. Cakep! Kiri kanan banyak kulinernya. Cakep! Namun hanya satu yang bernuansa Melayu. Yeah. Sup Tan Leselah namanya. Oi. Baik, satu lagi. Boleh? Pekanbaru kota bertua. Cakep! Dikenal dengan budayanya. Cakep! Karena makanan telah kami persembah, kami si lecik dan puan menikmatinya. Selamat menikmati hidangan. Cakep! Kirim kurang satu. Cariin yang belakang ikan dong. Cariin belakang ikan. Ayo mantul. Udah makan lu. Diambil enggak tuh piringnya? Suruh pikir. Mantul. Pakai baju, pakai celana. Cakep. Ikan patinnya mana? Kan ju amatin jauh ya. Tadi kayak pantulnya panjang-panjang. Umur. Pempe Palembang, Pekanbaru. Kan ke kota, jalan-jalan budaya malu. Budaya. Nah, ada bang, pulang bang. Tunggu pak. Ada lagi. Ah, suku Melayu indah budayanya. Dari Jemari, di Taman Menari. Terima kasih atas kunjungannya. Dan masa ketemu lagi. Guys, kita ada di Stadion Arena Gedung Olahraga. Yo, pindong. Patin. Bang. Untuk melaksanakan event pertama kita di 2024 di Riau. Kita akan mau. Kita mau cek sound dulu siang ini. Kita mau cek sound dulu siang ini karena mungkin waktunya juga pas. Sebelum itu nanti kita balik lagi. Setelah itu kita balik lagi ke hotel. Ma, bisa denger gak? Tuh. Nah, cek sound. Kru kita lagi cek sound duniawi. Duniawi? Canggih nih anak. Canggih. Ayo kita cek sound yuk. Siapa yang nyanyi? Tau. Kita udah di Rio de Janeiro. Yoi. Ini guys. Siapa ini? Venue nanti malam guys. Kenyang, the check sound, makannya makan patin pakai telur barendo, cumi, udang telur asin, pokoknya enak semuanya. Udah gitu ada pantunnya. Tadi gimana pantunnya apa deh? Ya gitu dah, panjang pantunnya. Cups ya, pantunnya cups. Sudah. Bang, kita ke Indomaret ya bang, beli es krim. Ayo. Katanya es krim Riau paling enak sedunia. Ayo kita mau beli es krim. Ayo, let's go. Dari siang kita udah coba check out, soundnya keren, ini gua oke, emak mainnya bakalan enak nih nanti. Hari itu langsung tidur. Tadi, cuman gue gak bisa tidur. Karena ada yang ngorok. Gue gak bisa tidur karena ada yang ngorok. Gue udah melek banget. Dan tadi mereka pada tidur, gue belum. Tapi gue udah bersiap-siap untuk menghibur teman-teman di Pekanbaru. Dan katanya abis ini gue mau dijak nongkrong. Jadi langsung double, gak satu. So, mudah-mudahan. And then katanya tiket udah laku sekitar 2 ribuan deh kalau nggak salah. Tiket udah berapa? 1 ribuan. Udah 500.
udah mau habis, jadi mungkin udah mulai rame banget. Kita mau makan dulu sekarang, and then buat menu itu langsung menghibur, tapi kayaknya datang langsung main nih, karena ternyata selesai lebih cepat. So nanti gue minta tolong lo liatin crowd Pekanbaru yang takkan pernah lo enggak yang gimana tadi? Ya gitu lah ya, itu dance-nya kayaknya harus dilestarikan, bukan dipopulerkan lagi, dilestarikan dulu ya. So, see you there. Yeah. So, makan warkop Agam ngehits di Riau. Aceh dong, Aceh banget. Lanjut pegahaba bahasa Aceh. Cuma pengen kali main ke Aceh, tolonglah undang-undanglah kami lah main di Aceh ya. Ya, orang Aceh ya. Main happy. Panas, tapi seru nonton Pekanbaru, adik-adik Pekanbaru cukup aktif dan reaktif dan sangat inovatif. Sesuai ekspektasi lah, dengan informasi yang sebelumnya dibilang crowd-nya banyak, rame, sing-along, semuanya terjawab. Hardang? Salah ya? Tahun baru apa bahasanya? Hardang? Panas. Sanap? Ngap? Tidak tahu, panas. Ngap? Sanap? Ngap bukannya bang? Sanap tengap? Tapi enak. Tapi enak. Enjoy, tapi enjoy. Apalagi sebelum kesini, makan Indomie Bangladesh sama roti canai. Jadi pas di panggung, butahaknya masih rasa... masih ada rempah-rempahnya. Nah, jadi manggungnya makin enak. Ya kan? Setiap butahak, canai, ganti Indomie gitu. Tadi. Makanya manggungnya enjoy. Terus tadi yang apa yang tak bisa, kita bawainnya versi akustik karena SPDX-nya Fadli ada trouble. Makanya malah jadi keren padanya. Makanya akustiknya. Tapi malah suara penonton singelongnya tuh makin terdengar syahdu banget. Pekanbaru. Pekanbaru. I love you. I love you. Gimana tadi? Coba cerita. Seru. Tadi umur di bawah situ. Lagu apa yang begini banget tadi? Sandiwara Semua sama Kuning. Itu lagu yang suka. Juga. Itu lagu kau yang suka, kau yang kau suka. Keren-keren. Pekanbaru gokil. Panas tapi semuanya goyangnya. Gak ada yang berhenti. Panitianya juga semuanya ngikutin bikin gerak penonton, crowdnya. Seneng banget. Cuman tadi ada kendala teknis sebenarnya. Akhirnya akustik. Akustik malah jadi indah. Indahnya syahdu gitu, karena digelapin tangan kemana-mana, pokoknya digelapin tangan Mas Arif ya, pokoknya seru banget.
Sekian aduknya, nah.